Jadi yang pertama ini ASM 10 nih ya. Rifle ASM 10 ini the best banget mah bro ya. Oke, SMG-nya ada Kiki 9, terus KXR sama Fennec ya mah bro ya. Terus kalau shotgun itu menurut Ocha sekarang tuh cuma KRM 262 lah ya. Kalau LMG itu ada Chopper sama S36 ya. Menurut Ocha sekarang OP. Kalau sniper ini Ocha pakai ini mah bro. Kita cek aja. Arctic nih mah bro ya. Arctic titik 50. Wow, ini gokil sih artiknya mah bro ya. Wow. Oke, kalau pistol secondary-nya tuh 50 lebih ke 50 GS mah bro. Kenapa ini sakit banget sih? Oke. Mati kamu nak, please 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 mati kamu nak. Nak, mati kamu nak. Nice. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, mabro? Apa kabar, bro? Oke, mabro, apa kabar kalian semua, mabro? Jadi, kali ini mabro Ocha mau ngasih tau ke kalian nih, mabro ya, rekomendasi senjata di season 13 ya. Apa aja ya, dari assault rifle, SMG, sniper, terus Ocha kasih tau LMG juga ya, shotgun ya. Pokoknya semuanya Ocha kasih tau rekomendasinya ya, yang pas banget ya, kalian tinggal pakai aja, nggak perlu cari-cari senjata lagi untuk kalian ya. Tapi kalau kalian mau pakai senjata yang kalian mau terserah ya udah. Ini yang Ocha kasih tahu ya, meta sekarang ya di season 13 itu apa aja nih. Ocha kasih tahu langsung ya. BTW kalian lihat belakang ini, belakang Ocha nih. Mungkin kalian belum ini ya, belum terbiasa ya karena ini Ocha lagi di rumah saudara ya. Jadi Ocha numpang record mah bro ya karena Ocha masih pulang kampung cuy, oke. Okay? Jadi Ocha kasih tahu aja mah bro ya apa aja. Jadi yang pertama nih mah bro ya, kita ke assault rifle dulu. Jadi yang pertama ini ASM 10 nih ya. Rifle ASM 10 ini the best banget mah bro ya. Oke, ini sih masih oke dari season kemarin sampai sekarang juga. Ini malah senjata-senjata yang apa ya, yang pengguna Havika, kan Havika kemarin di nerf ya, pada pindah ke ASM gitu ya. Contohnya Ocha nih, kan Ocha sekarang player AR juga, dan Ocha AR SMG chopper sih. Ocha pakai 3 senjata nih di season ini ya. Oke, poin mulai dari season kemarin ya. Poin yang pertama tuh ASM 10 nih, gunsmithnya kalian lihat aja ini ya, nggak perlu Ocha jelasin lagi karena itu kelamaan ya. Kalau Ocha jelasin dulu mah bro ya, Ocha udah sering jelasin berbagai attachment untuk kalian, jadi kalian tinggal screenshot aja, oke? Okay? Nah selanjutnya AR-nya itu Type 25 tidak meta, M16 tidak meta, AK-117 ini masih terbilang boleh ya, boleh dipakai. Tapi menurut Ocha kurang meta, oke? Okay? Kalau di scene pro player ya, misalnya kalau kalian lawannya pro player gitu, ini jarang banget dipakai ya. Pokoknya senjata itu, dan BK57 nih, BK57 ini peminatnya sudah lumayan ya, mabru ya, di season sekarang ya. Menurut Ocha sih BK57 lumayan kalau kalian mau pakai, karena Ocha pas rengkat sebelumnya Ocha pernah dibantai sama BK57, main jago banget ya orang-orang. ICR LK24 dulu. LK24 menurut Ocha tidak, walaupun sebenarnya kalau kalian pakai semuanya enak mah bro ya. Tapi kan Ocha makainya ini kita coba dulu, Ocha coba lawan ke pro player gitu contohnya, biar kelihatan gitu ini senjata cocok apa enggak gitu ya. Tapi menurut Ocha LK24 enggak cocok. ICR ini menurut Ocha masih kurang cocok juga ya. Tapi si DG siapa? DG itu loh. Siapa sih si DG? Ini siapa sih? Nah, ya itu loh pokoknya anak DG, ada yang masih ada yang make. Manowar tidak, KN44 menurut Ocha tidak, tapi ada yang make juga, oke. Okay. Di season sekarang ada yang make. Terus HBR tidak, Havika masih enak tapi kan di nerf kemarin ya. Jadi penggunanya pada pindah kebanyakan ke ASM. Terus DRH, wah DRH ini oke juga menurut Ocha ya bro ya. Mungkin nanti Ocha bakal jelasin ya, ada attachment yang menurut Ocha enak juga mah bro ya. Oke, okay. Oke, DRH ini Ocha kasih aja nih attachmentnya nih, kalian screenshot ya. Setelah itu Ocha kasih Peacekeeper. Nah ini Peacekeeper Ocha pernah jelasin di video sebelumnya. Ini Peacekeeper juga termasuk yang enak juga ya. Ini Peacekeeper. Oke, okay. Kalian screenshot aja, pause aja videonya ya mabro ya. Tadi Ocha ada yang belum ngasih tau ya. Kalau BK57 Ocha belum dapet attachmentnya ya. Ocha belum dapet. Awal AK-117 kalian boleh pakai ini, terserah kalian ya. Ocha pernah pakai itu enak. Oke, okay. Selanjutnya nih mabro ya, kita langsung ke SMG nih ya. SMG ada apa aja kita lihat mabro ya. Kalau SMG itu ada, kita lihat langsung ya. Kalau SMG ini ada ini ya, KXR mah bro ya. KXR ini senjata baru, ini menurut Ocha sih enak ya, pelurunya banyak. Dan walaupun sebenarnya nggak sakit-sakit banget ya, nggak sakit-sakit banget. Kalau dibanding sama Kiki 9 ini mirip banget sama Kiki 9, tapi kalau soal long range itu lebih jauh Kiki 9 sih menurut Ocha. Setelah itu apa? Tadi kalian SS aja ya attachmentnya. Setelah itu menurut Ocha sih ini sih, kan Kiki 9 ini, Kiki 9 tuh
Kikinnya pelurunya lebih sakit sih. Ya kalau kalian mau pakai attachment Oce ini juga boleh mah bro ya. Ini attachment Oce udah pakai sebelumnya, tapi kayaknya Oce pakai monolitik deh. Ya ntar ya, Oce kan udah lama nggak pakai juga. Abis kikinan itu ada Fennec ya. Fennec masih oke okay banget ya, masih oke okay, oke okay, sangat dah kalau Fennec mah bro ya. Oke, jadi kalian jangan salah sama Fennec nih, walaupun Fennec di nerf ya kemarin Akimbo-nya sama senjata Fennec-nya ya kan di nerf, tapi masih oke, okay. Maksudnya kan masih sangat-sangat worth it Fennec ini ya. Jadi SMG-nya ada Kiki 9, terus KXR sama Fennec ya mah bro ya. Terus kalau shotgun itu menurut Ocha sekarang tuh cuma KRM-262 lah ya. KRM-262 yang benar-benar yang masih benar-benar worth it gitu ya. Dan di kalangan pro player masih lumayan ya. Player shotgunnya rata-rata pakai KRM-262 ya. Peminatnya lebih banyak daripada BY-15 ya. Kalau aja pakai BY-15 sebelumnya itu jarang satu hit mah bro ya. Oke. Okay. Ucap kasih lihat aja testimennya. Ucap pakai ini sih kalau BY-15. Tapi menurut saya jarang banget satu hit. Nah kalau kalian mau yang sakit ini nih pakai HS-0405. Nah ini HS ini oke okay banget sih mah bro ya. Ini satu hitnya lebih oke okay daripada yang lain. Tapi ngokangnya lama. Nah kekurangannya itu oke. Okay. Selanjutnya kita ke LMG aja mah bro nih. Kalau LMG itu ada chopper sama S36 ya. Menurut aja sekarang OP RPD bisa aja sih ya. Karena RPD mirip sama S36 ya. Ya tapi menurut aja yang paling ini chopper sama S36. Kalau S36 itu baru-baru ya, karena Ocha ngeliat dari videonya Lordfan ya. Orang yang menurut Ocha jago pakai LMG ya. Oke. Okay. Ini attachment kalian screenshot aja S36-nya oke. Okay. Let's go. Terus abis itu sniper ya mah bro ya. Kalau sniper ini Ocha pakai ini mah bro. Kita cek aja. Arctic nih mah bro ya. Arctic .50. Wow, ini gokil sih Arctic-nya mah bro ya. Wow. Oke. Okay. Kalian lihat aja ini attachment kalau mau pakai silakan ya, karena attachment-nya juga Ocha enggak bagus-bagus amat sih itu. Ya, Ocha belum max karena Ocha enggak terlalu pakai sniper ya mah bro ya. Terus di LK yang kedua ya. Ini Ocha ukur berdasarkan peminat-peminatnya aja ya. Locus sebenarnya masih oke okay kalau Locus ya. Tapi ya kayaknya gimana ya? Kalau dia mau pakai Locus tuh kayak suka miss gitu loh dibanding sama DLK sama Arctic. N45. Nah, N45 ini benar-benar nge-hits banget nih. Ya, ini sistem aku senjata haram. Saking haramnya dibanned di turnamen, makanya kita Ocha enggak masukin ke list saran untuk kalian. Jadi kalau kalian mau pakai N45 tuh terserah, kalau kalian cuma buat fun ya mah bro ya. Tapi kalau kalian mau ikut suisin turnamen itu kayaknya oh tidak bisa. Oke okay. Jadi urungkan pemikiran kalian ya mah bro. Oke okay. Dan oke okay. Jadi dari tadi Ocha udah jelasin ya, diantaranya kalau AR ASM terus BK57 ya, terus DRH Peacekeeper ini sih saran dari Ocha aja ya, terus SMG nya Fennec, terus ada apa tadi KXR, Kiki 9, terus kalau LMG ada S36 dan chopper, terus yang lainnya sniper Arctic sama DLK. Oke mah bro ya. Oh ya, apa satu lagi? Shotgun. Nah, shotgunnya itu ya itulah mah bro, KRM doang. Menurut Ocha ya, ini kan menurut Ocha ya, tergantung kalian persepsi kalian sendiri. Kan kalau Ocha ini ya mah bro ya, langsung cobain ke lawan-lawan. Kayak misalnya contohnya teman-teman Ocha, kan teman-teman Ocha juga rata-rata orang yang jago bedah ah ya kan, walaupun Ocha biasa aja. Oke. Oke, okay, kalau pistol secondary-nya tuh 50 lebih ke 50 GS mah bro. Kenapa ini sakit banget sih? Misal kalian udah nge-hit banget ya, kalian perlu satu peluru aja nih. Ya 50 GS untuk masuk ke badan, kalau udah masuk pasti mati tuh orang, oke. Okay? Yap, jadi kita langsung aja mah bro, kita main, let's go ya. Kita ajak siapa nih, coy? Gue enggak tahu nih mah bro, ajak siapa? Tadi ada yang mau ikut ya? Yuk kita invite dah. Mana tadi orangnya? Wah, dia udah main mah bro, ya. Tapi ya udahlah kita langsung main aja ya. Kita langsung main di domination kali ya. Oke mah bro, Ocha udah di dalam game nih mah bro ya. Ocha sekarang pakai ASM mah bro ya. Ini ASM termasuk salah satu senjata yang paling enak ya, walaupun sebelumnya enak ya di season sebelumnya. Tapi ini penggunanya makin banyak mah bro ya. Termasuk Ocha pakai ini nih, Ocha suka banget. Oke. Eh, bentar. Bentar mah bro ya. Kita kasihin dulu. Wah, mati dia. Dia mati kena itu dong. Oke. Oke mah bro, pada mati juga. Aduh, Ocha juga mati dong ya, lumayan ya. Capture buat awal-awal itu lumayan segitu mah bro. Wah, udah ada UAV men. Gokil tuh orang. Gokil sekali ya kan.
Mahal shotgunnya, tolong. Ini udah jam berapa ya? Oh, udah jam 11-an ini mah, bro. Pasti banyak pro player ini. Udah banyak pro player. Pro player berkeliaran jam segini tuh ya. Oke. Okay. Wah, shotgunnya itu loh. Kita perlu banyak latihan nih, bro ya. Nice. Wah, sekarat dia. Nice sekali. Oke, okay, bro. Seriusan, ini musuhnya pro player ini ya. Tapi orang luar ini. Kayaknya ya. Karena Ocha udah lama nggak main. Tapi dari nama-namanya ini pasti orang luar. Kebanyakan. Oke. Oke, bro. Sabar dulu ya. Oke. Pasti udah rata tuh teman-teman Oce. Nih, semangat lah, bro. Peluru aku habis. Sini ada orang, bro, bete. Nice sekali ya. Oke. Oke. Wah, skill saya masih ada ternyata. Gokil juga. Waduh, Oce terlalu nafsu, bro. Maafkan Oce ya. Tegas lagi, cuy. ASM ku mantap rupanya ya. Oke. Memang bukan ASM sih tadi, gara-gara ulti ya. Timing ultinya tepat lagi pas mereka pada mati. Karena kalau ulti itu jangan pas banyak masih banyak yang hidup mah, bro. Carilah pas banyak yang mati ya. Nice banget mah, bro. Oke. Set ini kacamata Ocha kendor mulu rupanya ya. Why gitu ya? Waduh, ada chopper dong. Ya, apakah ada orang? Tidak ada. Oke lah kalau begitu. Kita gas lagi mah, bro. Mantap. Wah, dikit lagi ya itu orang mati ya. Oce, lihat ya. Oh, kita sudah men-secure 75 poin nih. Eh, pasti 75 ya kalau rasa-rasa awal ya. Maksudnya lah ya, lumayan sedikit jauh ya. Oke, udah 2000. Lumayan lah, bro ya. Daripada lu manyun ya kan. Oke. Okay. Oh mati dia. Mamang kamu. SNQ the best ya kan. Mana musuhnya mah, bro? Yuk capture. Capture, capture. Capture cuy. Nice mah, bro ya. Oke. Okay. Kita kasih tropi sini ya. Pasti musuhnya udah dari mid nih. Oce yakin banget. Kita lihat aja dari mid ya. Oke, musuhnya. Kita ambil choppernya nih. Oke, pakai chopper. Oke, musuhnya menghilang mah, bro. Wah, losing C gak tuh? Oh, QXR mah, bro. Wah, gokil sih. Ini musuhnya jangan sampai Vitol nih. Kalau udah Vitol bahaya itu mah, bro. Sabu, tarik sis. Tarik sis dulu ya. Oke, man. Oke, mah, bro. Dapat. Enggak dapat dong. Nice. Wah, dibokong mah, bro. Wah, parah banget sih itu. Ayo bisa yuk. Ini musuhnya lumayan ini. Gokil sih. Oke, Vitol waiting for order. Nice mah, bro. Oke, capture, 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 capture. Ayo, let's go, cuy. Oke, kita langsung Vitalin aja mah, bro. Oke. Mati kamu nak, please, 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 mati kamu nak.
Nak, mati kamu, nak. Nice sekali. Oke. Rupanya mereka tidak punya FHJ. Hahaha. Lumayan lah, bro. Yuk, yang penting A-nya nih. A-nya bahaya. Oke, A-nya. A-nya pasti keambil nih. Wah, ada orang di situ mah berupanya ya. Yang penting kita menang ya. Fokusnya adalah menang gitu kan ya. Oke. Enemy contact. Sini ada masih, bro. Nice, mah bro. Oke. Wow, cah mau pakai ini ya, apa YMP sistemnya ya. Oke, mantap banget mah bro ya. Oke, mah bro, kayaknya gitu aja mah bro untuk video kali ini mah bro ya. Dan kalau kalian mau pakai rekomend dan senjata Ocha, ya kalian pakai aja nggak apa-apa mah bro, silakan banget ya. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa mah bro ya. Oke, karena Ocha cuma nyaranin kalian biar kalian mainnya enak gitu ya, nyaman mainnya mah bro ya. Oke. Oke, mah bro, kayak gitu aja untuk video kalian mah bro ya. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe channel kalian mah bro. And yep, see you mah bro. Ciao. Yaudah semuanya. Sini ada masih, bro. See you next. Nice, mah bro. Oke. Wow, cah mau pakai ini ya, apa YMP sistemnya ya. Oke, mantep banget mah bro ya. Oke, mah bro, kayak gitu aja mah bro untuk video kali ini mah bro ya. Dan kalau kalian mau pakai rekomend dari senjata Ocha, ya kalian pakai aja nggak apa-apa mah bro, silakan banget ya. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa mah bro ya. Oke, karena Ocha cuma nyaranin kalian biar kalian mainnya enak gitu ya, nyaman mainnya mah bro ya. Oke. Oke, mah bro, kayak gitu aja untuk video kalian mah bro ya. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe channel kalian mah bro. And yep, see you mah bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.